Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita kedatangan paket dari AGS Indonesia. Mudah-mudahan sesuai yang diinginkan. Dan langsung yang punya ya, unboxing ya. Rezeki antar. Terima kasih buat Mas Agus. Unitnya sudah sampai. Dan kali ini kita akan unboxing. Oke, kita unboxing dulu ya, kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita mulai proses unboxing unit AGS. AGS Indonesia. Kita lihat. Karena yang punya ini ngebet, katanya AGS Jos. Sesuai permintaan. Packingnya mantap Bos Agus, sangat-sangat aman. Jadi untuk keamanan unit sangat bagus ini. Ya, lanjut. Packingnya sangat kokoh. Mantap ini. Sebelah. Lumayan susah kayaknya bukanya ini. Mantap, mulai terlihat berangnya. Pinggirkan dulu bro. Apakah kita memang dapat sabun gip? Dan kita lihat saja. Oke. Dan apa yang ada di dalam? Ciluk, wah, popor hunting ya. Kardus kali chat. Kardus. Oke. Oke, ada bonus tali sandang ya. Magazin impor, crossman 10 round. Dan ini dia chamber biru. Kardusnya lepas bro ya. Chamber biru. Sangat bagus ya unitnya ya. Angkat nih. Ini dilapisi plastik. Jadi walaupun kadang-kadang di perjalanan kan ada lembab atau apa, jadi unit aman. Packing sangat bagus. Salut buat Mas Agus, AGS Indonesia. Pinggirkan dulu bro. Iya, kotak pinggirkan. Ya. Popor hunting, kayu mahoni nih.
baut kompor ada. Oke, kita coba buka unitnya ya. Kita buka plastiknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Chamber biru. Mantap chamber. Untuk chamber. Wih, ngeri. Untuk chamber, ukuran chamber lebih lebar dari AGS Gen 2 ya kan, ini. Sama dengan yang AGS Gen 3. Untuk kelebarannya, ketebalannya hampir sama. Chamber biru. Angin. Angin. Ada 2000 ya kawan-kawan ya. Oke, berarti unit gak bocor ya. Aman. Tolong Mas Bro dijelaskan apa aja speknya ini. Oke. Untuk tabung OD50 ya, angkat ini tabung OD50 460 cc. Untuk laras 60 cm, selombong OD22. Untuk regul Tainwan ya, di spring Jerman. Untuk part-part dalam, trigger sudah match. Part dalam itu semuanya stainless. Colokan mimis, side lever itu stainless ya kawan-kawan ya. Kalau untuk mano bawah, outputnya berapa bro? Output berapa? Kita kasih lihat output 1700-1800an ini. Angin di posisi di 2000 ya. Output 1800. Part semuanya stainless ya kawan-kawan ya. Nomor seri 2020-0053. Untuk sebelah bro, coba balik chamber sebelah, dekat kan. Oke, AGS Indonesia Gen 4 Extreme chamber biru. Oke, kita pasang popornya kawan-kawan ya. Kita pasang setelan hammer stainless ya kawan-kawan ya. Trigger partnya stainless semua. Set lever stainless. Untuk colokan mimis stainless juga ya. Hammer stainless. Ini juga stainless. Extension valve stainless juga ya kawan-kawan ya. Menggunakan adapter kotak. Jadi ruang ledak maksimal. Mantap ini ruang ledaknya ini. Jadi regulator tidak mengganggu ruang ledak, hanya sampai di adapternya ini aja. Regulator Penbal Tainwan AGS Gen 4 Extreme. Ini penampakan unitnya kan. Sudah terpasang di popor. Mantap wuih. Terima kasih buat Bos Agus. Unitnya sampai dengan selamat. Tinggal pembersihan. Tinggal kita bersihkan lagi.
Genit sudah sampai. Tidak ada yang kurang, bonus sesuai yang seperti biasanya ya. Dapat tali sandang sama magazin isi 10 round crossman, magazin impor. Memang cocoknya untuk AGS biasanya magazin impor. Untuk video tes akurasi nanti kita update lagi ya kawan-kawan ya, karena teleskopnya masih di perjalanan. Jadi untuk uji akurasi nanti kita update lagi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Salam satu laras. Sepertinya ada yang bahagia. Bagaimana? Rizky antar unitnya. Mantap. Oke, makasih dulu ya kawan-kawan ya.